Halo guys, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya mau memberikan tips bagaimana cara menggunakan cheat di GTA 4 ini guys. Saya akan tunjukkan caranya, langsung saja kita mulai gamenya ya guys. Oke, kita sudah di rumah, kita coba keluar dulu ya guys. Keluar dulu. Kemudian kita ada beberapa cheat nih guys. Untuk Shinico salah satunya kita coba ya guys. Cheat apa yang akan kita coba? Kita mau coba cheat armor ya guys. Armor atau darah ya guys. Kalau kita biasanya darah ada di lingkaran hijau samping, itu darah kita, dan setengahnya itu masih kosong, itu adalah armor. Cara menggunakannya, kita tekan tanda panah atas guys. Nah setelah itu kita langsung masuk tanda panah atas lagi dua kali ya guys, terus masukkan nomor telepon atau nomor cheatnya ya guys. Ini contoh saya armor darah di 362, nggak bisa ketik pakai keyboard ya guys, manual. Kita pilih angkanya 3 dengan tekan enter 362 555 01 00. Oke, setelah itu tekan enter aja telepon. Kita lihat darah di samping kita guys yang ada hijau itu. Nah cheat aktif, itu adalah cheat darah dan armor guys. Jadi kalau mau cheat lagi, kalian tidak perlu tekan manual lagi. Kalian masuk ke handphone, tekan tanda panah atas, enter guys. Masuk ke phonebook. Oh sorry, tekan enter. Di bagian paling bawah nih guys, ada cheat. Di menu paling bawah, ini ada cheat. Dan ini darah. Jadi jika kalian ingin cheat darah lagi, tinggal enter aja guys. Ya, dan itu cheat aktif tanpa kalian memasukkan manual lagi guys. Itu cara untuk cheat darah. Kemudian saya mau coba cheat senjata guys. Ini karena senjata saya kan masih cuman pistol. Untuk cheatnya kita coba lihat dulu. 4 8 6 5 5 5 0 1 0 0. Ini cheat senjata tier 1. Oke, senjata apa yang kita dapat guys? Oke, cukup lengkap, ada basoka, ada sniper, ada senjata brand guys. Kita coba, ada granat juga, kita coba granat guys. Oh my god, hancur guys. Senjatanya menakutkan sekali ini. Kita juga punya brand. Ini polisi pada kemana nih guys? Akhirnya keluar juga polisinya nih guys. Di cheat ini juga ada seperti menghilangkan level polisi guys. Jadi ini kan sekarang posisi saya lagi kena bintang 1 dari GTA 4 ini guys. Cara menghilangkan bintang juga ada cheatnya guys. Cheatnya saya coba dulu. Juga sama, tekan handphone tanda panah atas dua kali. Setelah itu masukkan nomornya, cheatnya di 2 6 7 5 5 0 1 0 0. Kita coba guys, apakah cheatnya hilang? Oke guys, cheatnya hilang guys. Jadi cheat ini berguna bagi kalian yang suka main perang dengan polisi guys. Tapi kalau pengen seru, jangan gunakan cheat. Itu mungkin gamenya akan lebih seru lagi. Kalau menggunakan cheat, gamenya kurang seru guys. Ini ada basoka, kita mau coba senjata basokanya guys. Oke guys, kena polisi lagi guys.
Oh my god. Waktu menembak ada mobil lewat, guys. Mati nih, guys. Oh. Sekarang saya mau coba cheat lainnya nih, guys. Selain ada cheat senjata, darah, armor, dan amunisi juga ada. Saya coba cheat mobil, guys. Cheat mobil ini saya coba satu-satu ya, guys. Ada cheat Spokonen City. Ini apa ini ya? Kita coba ya, guys. Oke, guys. Oh, udah, kita dapat mobil nih, guys. Mobil apa ini? Ini seperti mobil mahal bermerek kayak BMW gitu, guys. Mereknya apa sih ini mobil? Gak kelihatan, guys. Kita coba mobilnya, guys. Wow, kayak mobil presiden, guys. Oh my god, sorry sorry pak. Oke, okay. Wow, mobilnya langsung berdarah, guys. Kotor. Oh, ada polisi, guys. Oh my god, polisinya ditabrak oleh. Polisi, guys. Kalau kayak gitu salah siapa nih, guys? Oh my god. Coba kita hilangin dulu, guys, ya, bintangnya pakai cheat yang sudah kita cheat tadi ya. Kita masuk di handphone, masuk di enter di menu. Kemudian di paling bawah ada cheat. Cheatnya masuk di wanted down. Kita enter, guys. Hilang, guys. Polisi yang ngejar dia ada di belakang ini, guys. Tapi kayak udah nggak kenal. Coba saya cheat mobil lainnya, guys. Mobil lainnya cheatnya apa ya? Ada Spalcomet namanya cheatnya. Kita coba cheatnya di 22 7 555 0 1 75. Kita coba, guys. Ini Spalcomet ini apa ini, guys? Oh guys, my god, mobil sport, guys. Mobil sport nih, guys. Kita coba, guys, mobil sport nih, guys. Oke, guys, ini jalan, guys. Oh, cepat sekali nih, guys, mobilnya, guys. Kita lihat kecepatannya bagaimana, guys. Oh, dapat, guys. Oh my god, hancur, guys. Oh iya, kalau mobil kalian hancur, kalian juga saya coba hancurin dulu ya. Aduh tuh, aduh deh, boleh nggak? Kalau kayak gini nggak bisa, guys. Oh, kita keluar. Jadi mobil kalian jika hancur, kalian juga bisa perbaiki pakai cheat, guys. Ini contoh saya coba ambil satu mobil orang ini, guys. Ya, coba hancurkan mobil ini. Tabrak saja lah. Oke, ini salah satu kerusakan lah. Ini mobilnya kan rusak, jadi cara perbaiki juga gampang. Kalian tinggal cheat darah. Di cheat yang pertama kali kita gunakan ada healthy, kita gunakan dan mobilnya kembali jadi baru lagi. Oh sorry pak, bapak-bapak proyek nih buat tabrak, guys. Ya kasih ya. Oke, kita coba cheat lainnya, guys. Cheat apa lagi nih, guys, yang ada di GTA 4 ini. Saya coba keluar dulu. Untuk cheat lainnya ada Spaw FBI Buffalo. Apa nih, guys? Kita coba. Spaw FBI Buffalo.
Wah, mobil lagi, guys. Ini mobil apa ini? Kayak mobil polisi, guys, ini, guys. Kita coba ya. Oh ya, saya tahu. Ini mobil mobil polisi, guys. Jadi kalau ditembak atau apa ini kayaknya lebih kuat ini dari mobil biasa. Kita coba tabrak mobil-mobil, guys. Memang penyok, guys. Tapi saya pernah pakai ini, mobil ini kuat jika ditembak-tembak tidak langsung hancur atau meledak, guys. Ini mobil FBI. Oke, kita coba cheat yang lain, cheat apa lagi? Kita turun dulu, guys. Terus kita ada Spaw Jet Max. Ini apa ini? Spaw Jet Max. Angkanya di 9 3 8 5 3 kali 0 1 0. Kita coba, guys. Spaw Jet Max. Apa yang keluar? Oh. Ini ini ada orang tabrak nih, ngapain nih bilang. Ini kayak apa ya, boot ya, speed boot. Tapi kalau digunakan di sini nggak bisa, guys. Kita coba sih, kita naik. Ya, ikut jalan, guys. Oke, okay, next time kita pakai di laut. Yes, untuk cheat lainnya kita coba cheat Spaw NRG 900. Ini cheatnya apa ini? Kita coba dulu. 6 2 5 kali 0 1 0. Ini cheat Spaw NRG 900. Oh, mobil Rossi, guys. Kita dapat, guys. Kita dapat motor Rossi. Kita coba, guys. Lumayan. Ini kok gak pakai helm? Kayaknya kita ini bisa pakai helm, guys. Kita turun dulu. Kemudian kita tekan F. Tunggu sebentar. Dan pakai helm, guys. Biar aman, guys. Kalau kecelakaan nggak langsung isjet. Oke. Spaw 900, guys. Oke. Kita coba cheat lainnya lagi, guys. Ada beberapa sih. Ini tinggal beberapa aja. Kita coba cheatnya. Helmnya dilepas dulu, guys. Gatel soalnya. Bekas orang. Oke. Cheat apa lagi? Sekarang adalah Spawn Sanchez. 62 54 kali 0 1 5 0. Yes, ini cheat Spawn Sanchez. Cheat apa, guys? Mana yang keluar? Oh, ini, guys, motor trail, guys. Ini buat untuk trail-trail naik gunung, guys, motor. Kita coba yang lain, guys. Speednya speed apa lagi nih? Ada juga Spawn Super GT. Ada super-supernya ini, kelihatan super nih. 22 7 5 5 0 1 6 8. Kita coba, guys, Spawn Super GT. Cet apa nih? Oh, mobil juga lah, guys. Mobil kayak mobil sport juga ini, guys, tapi beda sama yang tadi. Oke, ini mobil keren juga, guys. Coba kita yang cheat lainnya, cheat apa lagi? Spawn Tourism, Turismo apa ini? Spawn Tourism, kita coba, guys. Di 22 7 5 5 5 0 1 4 7. Mobil sport lagi, guys. Ternyata GTA ini banyak cheat mobil sport juga nih. Ada 3 tadi.
Oke, kita parkir dulu aja guys, kita kumpulin. Oh my god, nabrak. Okay. Untuk cheat lainnya, ini ada satu lagi kita coba. Kayaknya ini cheat kayak helikopter guys. Di 3, 5, 9, 5, 5, 0, 1, 0, 0. Ini seperti helikopter sepertinya guys. Oh my god, helikopter keren juga nih guys. Oke, sekian ini mungkin cheat-cheat dari GTA. Ini saya coba kumpulin dari awal. Ini adalah cheat darah. Ini adalah cheat senjata. Ini cheat menghilangkan bintang. Dan ini helikopter tadi guys. Ini. Terus ini tadi ada cheat max ini. Coba kita buka. Ini adalah boot guys. Dan ini MBK NRG ini cheat motor guys. Kemudian di bawah ini ada Sanchez. Ini adalah cheat apa? Motor trail. Dan ini motor FBI. Dan ini motor sport juga. Ini juga sport. Dan ini mobil orang kaya pokoknya. Ini juga ada motor sport lagi guys. Oke guys, sekian video untuk cheat GTA 4 ini. Caranya cheatnya gampang, nanti tinggal searching di Google aja banyak cheat GTA 4. Nanti akan ada kode-kode di Google, itu bisa kalian gunakan guys. Oke, sekian, terima kasih. Jika kalian suka sama video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Oke, goodbye.